lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, teman-teman. Ini kita mau eksekusi biji bunga matahari. Ini ada yang red sun, lemon queen, American giant, giant sun gold, mini sun, velvet queen. Karena ini kecil-kecil ya, jadi kalau kita pisahin terlalu ribet, teman-teman ya. Jadi kita gabungin aja. Oke, jadi langkah yang kita siapkan di sini, rendam dulu bijinya sekitar 15 menit. Saya merendamnya dengan air agak sedikit, dicampur dengan air panas sedikit aja ya, tapi nggak terlalu panas lah. Sejuk-sejuk biar sedikit api cepat dia nyerapnya ya. Ini dia bakal mengambang, tidak masalah teman-teman, di celupin aja ya. Jadi kita campur aja, campur aja semuanya. Nanti kita tahunya nanti kalau sudah mulai berbunga, kecuali kalau yang ini jelas sekali untuk biji giantnya ya. Biji giantnya bijinya agak lebih besar daripada yang lain. Jadi teman-teman, ini cara saya kalau untuk menanam biji bunga matahari di rumah. Jadi rencananya kita mau memperbanyak bunga matahari di rumah, selain hiasan juga sebagai pakan untuk lebah trigona nanti ya. Jadi kita mulai siapkanlah dari sekarang bunga-bunga yang disukai lebah trigona. Salah satunya yaitu ini bunga matahari. Oke, kita tungguin aja sekitar 15 menit sebelum ditanam di tanah, dan agar airnya meresap ke dalam dan membasahi biji yang di dalam ya, agar lebih mudah dan lebih cepat dia keluar tunasnya nantinya. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya. Oke, teman-teman, ini langkah selanjutnya, kita siapkan medianya, tidak usah penuh ya untuk tanahnya, cukup sedikit aja. Lalu kita siram dengan air panas. Apa tujuannya dengan saya siram dengan air panas, teman-teman? Sebentar. Tujuan saya menyiram dengan air panas ini untuk membunuh binatang-binatang yang kecil ya, teman-teman ya. Seperti siput atau serangga yang lainnya. Agar saat tanaman kita mulai tumbuh, dia tidak ada yang memakan, maksudnya gitu teman-teman ya. Jadi saat dia tumbuh, akarnya tumbuh, itu biasanya seperti siput itu senang sekali, siput yang kecil-kecil itu senang kali memakan akar tanaman yang baru tumbuh. Jadi bisa-bisa biji bunga matahari kita nantinya mati gitu, dan serangga yang lain juga
Jadi ini untuk memastikan mensterilkan media yang kita akan gunakan untuk ditanami biji bunga matahari, teman-teman. Ini ditunggu dingin. Ditunggu dingin ya nantinya. Ini kan sudah disiram air panas, berarti ini sudah kuman-kumannya sudah mati semua. Dan kalau ada bibit-bibit siput juga mati. Tidak masalah, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada apa ini? Lihat ya. Ini salah satu juga binatang yang akan menggerogoti tanaman kecil kita nantinya. Akar-akar tanaman. Jadi kalau seperti ini, kita sudah yakin dan tanahnya steril dari hama. Oke, teman-teman, ini tinggal tunggu didinginkan aja ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk tanahnya sekarang sudah dingin dan kita sudah bisa menaruhkan biji bunga mataharinya ya. Karena ini banyak sekali, jadi tidak beraturan. Memang bagusnya itu kalau biji bunga matahari itu ditanam yang bagian ujung yang runcing itu menghadap ke bawah ya. Tapi kalau ini karena tempatnya sempit, jadi kita paling sebar aja dan nanti kita timpa dengan tanah lagi ya. Jadi biar semuanya tertutup gitu. Oke, teman-teman semuanya, ini udah dimasukkan semua. Sekarang tinggal kita timpa aja sama tanah. Tidak usah terlalu tebal ya. Yang penting dia ada tertanam, tertutup sama tanah. Itu udah cukup. Oke. Oke, teman-teman, ini udah selesai. Sekarang kita tinggal menunggu beberapa hari lagi aja untuk bijinya sprout ya. Dan mudah-mudahan ini cepat keluar dan bertunas. Oke, kita tunggu aja ya. Oh iya, satu lagi, kalau setelah selesai ditabur di tanah, teman-teman harus perhatikan juga posisi meletakkan pot ini, wadah biji bunga mataharinya. Jangan asal taruh ya, apalagi kalau ditaruhnya di luar dekat tanaman yang lain, dikhawatirkan nanti ada belalang yang akan memakan tanaman kita. Nah, jadi taruhlah di tempat yang bisa kita pantau, karena kalau sayang sekali kalau kita sudah tanam
biji ini dan kita menaruhnya asal, ujung-ujungnya bijinya habis dimakan belalang nantinya. Cuman ada dua yang tumbuh ya, yang lainnya nggak ada. Jadi yang berhasil cuman dua, yang lainnya bisa dibilang gagal ini. Tapi nggak apa teman-teman, kita dapat dua benih giant, nggak salah giant yang tumbuh ini, yang agak pink-pink itu kulit kuacinya. Oke teman-teman, kita tunggu ini besar, nanti baru kita pindahin ke tempat yang lebih besar ya. Sampai di sini videonya. Jangan lupa ikuti terus video selanjutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.